السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمسكني kita panjatkan syukur kehadrah Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk berbuat kebaikan. Mulianya seseorang itu bukan dengan kekayaannya. Mulianya seseorang itu bukan dengan banyak ilmunya. Mulianya seseorang itu bukan dengan besar pangkatnya. Tetapi kemuliaan seseorang itu sebanyak mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dahulu saya mohon kemaafan kepada seluruh pegawai tadbir masjid dan sekalian hadirin wal hadirat. Kedatangan saya di masjid tuan-tuan ini bukan untuk mengajar tuan-tuan. Tak ada niat langsung. Saya tak ada niat langsung nak mengajar tuan-tuan. Tetapi niat saya adalah datang untuk menghubungkan silaturahmi agar pertemuan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Kerana apa tuan-tuan? Sebab saya inginkan janji daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zillu. Pada saat itu kata Rasulullah, tidak ada satu pun naungan melainkan naungan arasy Allah. Di dalam dunia ini kalau kita berasa hangat, kita boleh cari mana-mana tempat yang ada aircon. Kalau kita nak berteduh dalam keadaan kita panas, kita boleh cari pokok-pokok ataupun dalam bangunan. Tetapi di yaumul mahsyar tidak ada naungan, cuma satu saja naungannya, iaitu naungan arasy Allah. Dalam dunia ini tuan-tuan, kita boleh lari sana, kita lari sini, orang tak suka kita di sini, kita lari di mana-mana. Tapi di akhirat tidak ada tempat dan ruang lagi untuk kita. Itu satu-satunya saja tempat kita. Pada ketika itu
sehebat manalah kita, setinggi manalah kita duduk di dalam dunia, dan sehebat manalah kita di dalam dunia, sampai di sana orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tuan-tuan, saya nak muhasabah diri saya dengan satu perkataan daripada Asy-Syibli, satu ulama yang berasal daripada Baghdad. Apa kata Imam Asy-Syibli? "Idza aratta an tasta'nisa billah fastawhish min nafsik." Apa kata Imam Asy-Syibli? Jika kamu ingin merasakan hatimu tenang dan tenteram bersama Allah, engkau janganlah menurut akan hawa nafsu. Jika kita ingin tenang dan tenteram bersama Allah, jangan kita ikut hawa nafsu kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka kata Nabi adalah orang yang mengikut akan hawanya dan lupa akan kematiannya. Tetapi orang yang bahagia dan berakal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sentiasa melawan akan tuntutan nafsunya dan sentiasa bersiap sedia bagi kematiannya. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita lihat dan kita kena muhasabah diri kita semua, apakah kita ini orang yang tenang bersama Allah atau kita ini orang yang gelisah bersama Allah? Kita ini orang yang tenang di dalam rumah Allah ataupun kita orang yang gelisah di dalam rumah Allah? Kita ini tenang ketika kita menyebut nama Allah dan tenteram hatinya ketika menyebut nama Allah, atau kita golongan orang yang resah ketika kita menyebut nama Allah? Walhal Allah menyatakan kepada kita di dalam Al-Quran, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Orang yang ingat Allah, orang yang selalu sebut Allah, orang yang lisannya sentiasa basah mengingati Allah, maka kata Allah, jiwanya akan tenang. Kenapa tuan-tuan kita perlukan ketenangan ini? Kenapa kita perlukan ketenteraman ini? Kenapa kita perlukan berada di dalam sakinah? Kenapa kita perlu berusaha mendapat hati yang tenang? Kerana ada satu janji Allah. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kerana janji Allah pada orang yang tenang bersama Allah, janji Allah adalah jannah. Janji Allah, orang yang tenang bersama Allah, janjinya adalah syurga Allah. Tuan-tuan, duduk dalam dunia ni tak lama. Ada orang yang Allah bagi masa 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, dan tahun-tahun ini adalah modal kita untuk kita meraih akan jannah Allah. Tapi kalau Allah bagi modal kepada kita, kita sia-siakan modal ini, kita termasuk dalam golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran, "Alhaakumut takasur
حتى زرتم المقابر. Tuan-tuan, percaya tidak percaya, saya dan tuan-tuan akan duduk dalam liang lahat. Suka tidak suka, saya dan tuan-tuan akan duduk dalam liang lahat. Bersiap atau kita tidak bersiap sedia, saya dan tuan-tuan akan duduk dalam liang lahat. Mau tidak mau, saya dan tuan-tuan akan orang hantar kepada liang lahat. Ini janji Allah. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ini janji Allah. Ini pesanan Allah. Ini pesanan Allah kepada kita semua. Sebab itu, percaya tak percaya, bersiap tidak bersiap sedia, mau tidak mau, kita tetap akan pergi sana. Persoalannya, ketika orang hantar kita pergi sana, macam mana keadaan kita? Bolehkah seorang yang masih malas sembahyang sunat ba'diyah maghrib, kuburnya diluaskan oleh Allah? Bolehkah Allah bagi modal sehingga 60 tahun? Dia sia-siakan modalnya dengan dia bermalas-malas untuk melakukan ibadah kepada Allah dalam dunia ni. Dia boleh senang dan lenang besok di alamul barzah. Bolehkah modal yang Allah bagi kepada kita anggota yang 7 ini, kita sia-siakan modal ini dengan semua kita hantarkan segala modal ini, modal ini tuan-tuan, ke arah keduniaan? Ada tangan, kita guna semua untuk dunia. Kita tanya hari ini, tangan aku hari ini, apa yang aku buat untuk akhirat? Jari jemari aku hari ini, apa yang aku telah gunakan untuk akhirat? Pasal apa saya kena tanya ustaz? Sebab Allah kata macam tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anggota yang 7 ini modal kita. Apa kita guna jari jemari kita? Kita cuma boleh tekan WhatsApp pada telefon kita. Kita tak mampu hari ini kita ambil biji tasbih, kita gunakan jari jemari kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan masa kita sakit saja kita ingat dia. Jangan kita buat masa kita susah saja kita cari Allah. Jangan kita buat Allah semasa kita sakit saja kita perlukan Allah. Jangan masa kita ada masalah saja kita cari Allah, kita mengaduhai dengan Allah. Tapi bila kita senang, kita tak ada masalah, kita sihat, kita tak sebut pun nama dia, kita tak panggil pun nama dia. Sebab itu setiap pagi Jumaat kita diingatkan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Mereka yang boleh buat daripada awal ayat yang disebutkan oleh Allah segala sifat-sifat orang yang beriman ini, kata Allah, iaitu mereka yang tak sombong dengan Allah. Tuan-tuan, kita nak sombong macam mana dengan Tuhan? Tuan-tuan,
kita nak belagak pasal apa dengan Allah. Tuan-tuan, kita nak sombong pasal apa dengan Allah? Allah tunjukkan kepada kita, tuan-tuan, semalam Allah gegarkan bumi, Allah goncangkan bumi sehingga beberapa bangunan yang runtuh seperti mana yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Allah gegarkan bumi. Manusia tanya, pasal apa, pasal apa, pasal apa, pasal apa? Nabi bagi tahu kat kita, ketika bumi ini kerap berlakunya gempa, kata Nabi, saat itulah kiamat itu sedang dihampirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kekapnya datang gerhana bulan dan matahari, Nabi kata, saat kiamat itu sedang hampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita cerita, dia jadi cerita. Saya cerita, ustaz lain cerita, ramai ustaz cerita, dia jadi cerita. Ketika cerita ini kita dengar, kita masih tak berubah, tuan-tuan. Kita masih duk kata orang, kita masih bergaduh sama-sama kita, kita masih bergaduh dengan adik-beradik kita. Jahat yang kita ada dalam diri kita, masih kita tak boleh tinggalkan. Mulut kita masih jahat, tuan-tuan. Tangan kita masih jahat, tuan-tuan. Telinga kita masih jahat. Mata kita masih jahat. Mulut kita masih jahat. Dan kebaikan dalam diri kita masih tak bertambah. Kalau dulu kita tak semayang sunat, selepas semayang fardu la pun macam tu, kita tetap bersandar di tiang-tiang. Kalau dulu kita tak mau tengok Al-Quran, la pun kita tak mau tengok Al-Quran. Kita akan ambil surah Yasin bila ada kematian. Kita akan baca Quran bila ada orang mati saja. Walhal Nabi janji dekat kita, Al-Quran ini akan jadi sahabat kita di dalam liang lahat. Walaupun Allah zahirkan tanda-tanda hampirnya kiamah ini kepada kita, kita tetap tidak ambil peduli, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran tanda orang beriman ni, tuan-tuan. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat Allah pada mereka ni, iman dia makin bertambah. Tanda iman yang bertambah, tuan-tuan, dia makin percaya dengan akhirat, dia makin hampir dengan Allah. Kalau kita sekadar dengar cerita saja, dia akan jadi cerita, dan cerita itu orang akan ulang dan terus ulang. Bulan ni orang akan ulang cerita Isra Mikraj. Tuan-tuan, berapa puluh kali kita dengar Isra Mikraj.
habis kita buat ceramah Isra Mikraj, kita pun makan, tuan-tuan habis makan, kita jadi apa? Selepas kita dengar ceramah Isra Mikraj, kita boleh makan, lepas makan kita jadi apa? Tuan-tuan, saya cerita sikit lah Isra Mikraj. Tahun Isra Mikraj ini terjadi tentang pada satu tahun dinamakan tahun kesedihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi sedih tentang? Tahun itulah bapa saudara Nabi meninggal dunia. Nabi bukan sedih sebab pak nakan dia meninggal tentang. Tapi Nabi sedih ketika Nabi ajak pak nakan dia masuk Islam, pak nakan dia senyap. Sampai Nabi kata, wahai bapa saudaraku, jika aku boleh minta ampun kepada Allah untuk engkau, maka aku akan minta ampun untuk engkau, wahai bapa saudaraku Abu Talib. Apa kata Allah kepada Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mempunyai hidayah man ahbabta. Siapa-siapa yang kau sayang ya Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan memberi hidayah siapa-siapa yang Allah mahu. Kesedihan yang kedua, pada tahun itu juga isteri yang Nabi paling sayang Allah ambil tentang siapa dia? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tentang tahu tak pasal apa Siti Khadijah meninggal dunia? Tentang pernah tahu tak pasal apa Siti Khadijah meninggal dunia? Tentang pernah cari tak pasal apa isteri Nabi ni meninggal dunia? Tuan-tuan, ada riwayat mengatakan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dia meninggal dunia sebab sangat lapar pada tahun itu. Siti Khadijah ini sakit tuan-tuan sebab tak cukup makan, dan dia mati sebab kelaparan. Sebelum kematian Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau tulang-tulang aku ni kau boleh jual dan kau gadaikan serta laku dijual, maka modal daripada tulang aku ni ya Rasulullah, kau gunakanlah untuk jalan Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, hari ini bila kita rasa lapar, bila waktu kelaparan ni dah, bila saat kelaparan kita, tuan-tuan, perut kita sentiasa kenyang,
kita malas nak buat ibadat. Sampai hari ini kita gagal bangun malam, tuan-tuan. Dan kita tak pernah rasa apa-apa. Kita tak pernah rasa menyesal pun. 50 tahun kita tak mampu bangun malam. 60 tahun Allah bagi kita modal, tapi masih gagal untuk kita bangun malam. Walaupun setiap tahun kita dengar Isra Mi'raj, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Allah ingatkan kita setiap minggu. Tatajafa junubuhum 'anil madajin yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tentang Allah didik kita. Allah didik kita bertawajuh dengan Allah. Ketika saat kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu, Allah kurniakan kepada Rasulullah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, Allah didik kita. Tatkala kita dalam kesedihan, tatkala kita dalam keresahan, ubat dia Allah. Ubat dia Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita hadir dalam majlis ilmu ni untuk apa? Kita pilihkan mengaji ke sana dan ke sini untuk apa? Apakah kita dapat bahagian seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apakah semakin kita mengaji, semakin kita rasa takut dengan Allah? Ya Allah, umur aku dah banyak, tapi aku gagal jadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, umur aku dah 70 tahun dah, ya Allah. Sampai hari ini aku masih gagal lagi nak sembahyang sunat, nak bangun malam, nak bersedekah ke jalan-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, reta yang Allah bagi kat kita ni kita perlu kuat-kuat. Kita tanya diri kita. Saya tanya diri saya, umur saya 50 lebih, road to 60. Berapa kali saya mampu bayar bil api masjid? Saya kata, saya nak kubur saya terang. Berapa kali saya telah menerangkan rumah Allah? Ataupun saya takut reta yang Allah bagi kepada saya ini, saya takut untuk saya pulangkan kembali kepada Allah. Tuan-tuan, reta yang ada kat kita ni siapa bagi? Kita lupa kan? Nabi habaq kita. Nabi kata, sebanyak mana kita kuat kasih kepada dunia, banyak itulah sakit dia mati. Saya nak ulang tuan-tuan, walaupun dalam kuliah saya sebelum ni saya pernah sebut,
ada empat peragut dalam diri, dalam kehidupan kita. Pertama, nyawa malaikat akan ragut daripada tubuh kita, daripada jasad kita tanpa keizinan kita. Malaikat akan tarik ruh kita, akan tarik nyawa kita tanpa keizinan kita. Malaikat tak bagi tahu bila dia nak tarik nyawa kita. Tuan-tuan, kalaulah malam ni kita pergi jumpa Allah, apa persiapan kita? Kalaulah malam ni malaikat maut mai jumpa kita dan dia tarik roh kita, apa persiapan kita untuk bertemu Allah? Kata ke orang, tak berhenti lagi. Marah ke orang, tak berhenti lagi. Hina ke orang, tak berhenti lagi. Benci orang, tak berhenti lagi. Tuan-tuan, sunnah Nabi itu bukan serban sahaja. Nabi tak pernah dalam hidupnya ia membenci orang lain. Nabi ajar kepada kita tentang kasih dan sayang. Nabi didik kita sampai Nabi bagi tahu kat kita, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada sifat kasih sayang, maka dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Hari ini saya pesan untuk diri saya, belajarlah untuk tidak membenci orang lain. Kerana Nabi tak pernah ajar kita untuk membenci orang lain. Belajarlah untuk tidak menghina orang lain. Kenapa? Kerana Nabi tidak pernah didik kita untuk menghina orang lain. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, saat kita dalam keresahan, kesedihan, kegelisahan, ubatnya adalah Allah. Antara yang kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, Nabi beritahu kaidah, penghuni neraka ni ramai. Nabi beritahu kat kita, ahli neraka ni ramai. Nabi Allah gambarkan kepada kita tentang cerita neraka, tentang wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Neraka ni Nabi beritahu kita. Nabi beritahu kita tuan-tuan, masuk syurga ni susah, dan golongan yang boleh masuk syurga ni sikit. Nabi kata sebab jalan syurga tu susah. Tuan-tuan, tuan-tuan biasa dengar tak orang tanya kaedah, kenapa saya susah jadi baik? Tuan-tuan pernah dengar tak orang kata, kenapa saya susah jadi jahat? Ada tak kawan-kawan cakap macam tu? Tak. Kenapa aku susah sangat nak jadi baik? Kenapa aku susah sangat nak jadi orang soleh? Nabi bagitahu kat kita, syurga ini susah, tapi jalan ke neraka itu cukup mudah. Nabi kata, Nabi ajar kita,
Nabi bagi tahu kita tentang dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi ajar kita bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apa yang saya nak bawa tuan-tuan tentang hubungan dengan Allah? Sekejap lagi saya akan berhenti tuan-tuan. Sebab saya datang bukan nak mengajar tuan-tuan. Saya datang kerana nak menghubungkan sila. Saya dan tuan-tuan pernah dengar cerita Nabi berulang kali menghadap hadrah Allah agar minta bilangan solat itu dikurangkan oleh Allah. Tuan-tuan, ada tak dalam diri kita setiap hari kita mengaduhai dengan Allah? Hari ini apa pengaduan tuan-tuan dengan Tuhan? Hari ini apa yang kita mengadu hal dengan Allah? Ustaz, saya lepas sembahyang saya minta, Ustaz, saya berdoa. Saya nak tanya, masa tuan-tuan berdoa lepas sembahyang sama tak masa tuan-tuan berdoa dalam raudah di Madinatul Munawwarah? Saya boleh tipu tuan-tuan, tapi saya tak boleh tipu Allah. Saya lepas sembahyang saya angkat tangan, Ustaz. Tuan-tuan, angkat tangan kita, berdoa kita selepas daripada salat sama tak macam kita mengaduhai dengan Allah ketika kita benar-benar dalam masalah? Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata doa ini tidak akan dimakbulkan oleh Allah dengan ketiadaan hudurul qalb, dengan hadirnya hati. Kita memang doa tuan-tuan, tapi hati kita tak tahu pergi mana. Kita memang minta dengan Allah, kita angkat tangan kita, hatta kita nak sebutkan amin pun kita tak mampu tuan-tuan. Kita boleh tipu semua orang dalam dunia ni, tetapi kita takkan mampu menipu hadrah Allah. Kita takkan mampu menipu Allah Azza wa Jal. Kerana Allah tahu apa dalam hati kita. Hari ini kita mengadu apa dengan Tuhan? Nabi usahakan untuk kita daripada 50 waktu sehingga kita mendapat anugerah 5 waktu saja. Tuan-tuan, rahmatnya Allah, dalam keadaan 5 waktu ini tuan-tuan, ramai yang telah meninggalkan salat. Sebab itu tuan-tuan, jikalah hari ini Nabi masih hidup, jika orang tanya dengan saya tuan-tuan, apa yang saya akan katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain saya mengatakan aku rindu kepada engkau ya Muhammad? Saya ingin mengatakan terima kasih saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah meminta kepada Allah daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Kalaulah kita difardukan 50 waktu, tuan-tuan, saya cakap dengan diri saya tak mampu ya Allah. Saya tak mampu ya Allah. 5 waktu ni pun kita dok salat akhir-akhir tuan-tuan.
Saya pernah dengar ayat ni. Tuan-tuan pernah dengar ayat ni. Apa kata Allah? Fawailul lil musalli alladhinahum an salatihim sa'u. Allah kata dekat kita, neraka wail, kata Allah, bagi orang yang salat. Tuan-tuan, berapa kali kita takhirkan sembahyang kita? Tuan-tuan masih ingat tak seorang makhluk yang tidak mahu sujud kepada Allah lalu dihalau daripada syurga? Makhluk itu dulu namanya Azazil. Selepas dihalau daripada syurga, namanya ditukar kepada Iblis. Tuan-tuan, sekali saja makhluk itu meninggalkan sujud kepada Allah, dia dihalau daripada jannah Allah. Tuan-tuan, dalam hidup kita, berapa kalikah kita telah meninggalkan sujud kepada Allah? Apakah kita makhluk yang telah meninggalkan bukan sekali dalam hidup kita, ratusan kali dan ribuan kali kita telah ingkar dengan Allah ketika Allah mengarahkan kita untuk sujud pada waktunya? Kita telah ingkar dengan Allah bukan sebabkan kelemahan kita, tetapi tatkala kita meninggalkan sujud kepada Allah, tatkala itu keadaan kita sedang kuat. Tatkala kita meninggalkan sujud, waktu itu kita sedang sihat. Kita meninggalkan sujud kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang ratusan kali, ribuan kali telah meninggalkan sujud kepada Allah, apakah ia layak untuk dijemput masuk ke dalam jannah Allah? Sampai sekarang kita masih tenang dengan kesalahan kita. Sampai sekarang kita masih tidak ada rasa apa-apa dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tuan-tuan, ketika kedua-duanya dikeluarkan daripada jannah Allah, apa yang berlaku? Iblis, tuan-tuan, dia dihalau daripada syurga dalam keadaan bungkak dan dia senang hati. Tetapi Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada jannah Allah kerana telah ada di dalam ilmu Allah dan takdirnya untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Apa yang berlaku kepada khalifah Allah ketika ia mengingatkan satu saja perkara yang dia pernah buat, iaitu memakan buah khaldi. Tatkala ia sampai di atas bumi ini, apa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS? Dia terus sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak berani mengangkatkan wajahnya kepada Allah disebabkan kesilapannya. Dia rasa dia silap, dia rasa dia buat salah dengan Allah. Dia menangis bertahun-tahun sehingga datang Malaikat Jibril AS menyatakan kepada Nabi Allah Adam AS, wahai kekasih Allah,
dosa engkau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya teringat satu kalam ulama di dalam kitab Sirajul Talibin. Antara dosa kita yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga tanda. Saya ringkaskan. Satu, Allah berikan kita kefahaman tentang hukum hakam agama. Allah tunjukkan kita mana betul, mana salah. Kedua, Allah buka kepada kita segala pintu kebaikan. Kita akan nampak kebaikan-kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, Allah kurniakan kepada kita kemanisan dalam buat baik. Ini tanda dosa kita telah mula diampunkan oleh Allah. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf, saya minta ampun sebab saya bukan orang pandai. Saya bukan orang alim. Dan kedatangan saya ulang sekali lagi adalah untuk silaturahmi. Jadi sebelum saya akhirkan akan ucapan saya mohon kepada semua yang hadir pada malam ini. Yang pertama dia, ada tiga permohonan saya. Pertama, tuan-tuan tolong doakan saya, isteri, anak saya, menantu dan cucu-cucu saya supaya kami dapat jadi orang baik. Tuan-tuan tolong doakan saya, saya dapat jadi orang baik. Walaupun saya duduk di atas meja ni, di hadapan tuan-tuan, hakikatnya saya bukan orang baik. Saya masih gagal lagi tuan-tuan. Maghrib tadi, ketika imam baca ayat kabura maktan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, saya khasam. Saya tak mau duduk depan tentang malam ni. Kenapa Allah kata dekat kita, silakan Allah kata. Orang yang tahu bercakap, tapi setiap tutur perkataan dia, dia tak mampu nak lakukan. Sebab itu ada hadis Nabi kata, orang yang pandai bercakap macam saya akan masuk neraka 300 tahun sebelum Yahudi dan Nasara. Tuan-tuan, dalam dunia ni saya boleh tipu tuan-tuan, tapi saya tak mampu nak tipu Allah. Saya tak boleh nak tipu Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya minta syafa'atul muslimin. Tuan-tuan tolong doa saya, minta Allah jadikan saya orang salih, Allah jadikan saya orang baik. Telinga saya tak baik, mata saya masih tak baik, mulut saya masih tak baik. Apa yang saya cakap pada malam ini adalah untuk hapuan saya dan muhasabah diri saya. Saya nak jadi orang baik. Saya nak cuba tak mau benci orang lain. Saya cuba tuan-tuan tak mau hina orang lain. Saya cuba nak ikut macam mana yang Nabi ajar saya. Dan Nabi ajar kita semua, cuba sayang orang, cuba kasihkan orang, walaupun orang yang membuat zalim kepada kita, Nabi suruh maafkan. Ini Nabi tunjuk kat kita pada saat Futuhul Makiyah.
Nabi maafkan semua orang. Lepas tu tuan-tuan, saya minta doa tuan-tuan sebab saya rasa saya gagal lagi. Dalam masa saya gagal ini tuan-tuan, jika Allah panggil saya, macam mana saya nak tunjukkan wajah saya di hadapan Allah? Kerana Allah bagi modal kat saya lama, 50 tahun saya boleh, masih lagi tak boleh jadi hamba yang baik. Yang kedua, saya minta tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Saya ada 3 madrasah, 2 di Selangor dan 1 di Kuala Terengganu. Di Selangor tuan-tuan ada 2 madrasah, di Kuala Terengganu tuan-tuan tolong doakan, kerana saya baru menerima wakaf tersebut. Baru tak baru tuan-tuan, rasanya dah setahun ke. Alhamdulillah, sekarang ni kita sedang buat masjid seluas 11,000 kaki persegi. Tuan-tuan tolong doa. Tolong doa. Apa yang saya buat ini mudah-mudahan dalam redha Allah. Dan tuan-tuan tolong doakan orang yang membantu semua akan gerak kerja madrasah kami itu diberkati oleh Allah. Dan tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah permudahkan segala sumber dana-dananya untuk kami bangunkan madrasah di Kuala Terengganu itu. Dan satu lagi tuan-tuan tolong doa, yang mana tanah madrasah kami alhamdulillah baru mendapat kelulusan daripada pertanian kepada pembangunan pendidikan. Dan alhamdulillah dengan kelulusan itu kami boleh membuat bangunan mengikut spek yang telah ditetapkan. Dan saya minta tuan-tuan tolong doa, Allah berikan kemudahan kepada saya untuk kami dapat membayar akan cukai taksiran sebanyak RM109,000. Jadi tuan-tuan tolong doa, nah? Boleh nah? Saya minta doa. Ya, saya minta tuan-tuan doa saja. Minta tuan-tuan doa. Semalam saya mengajar di Selangor tuan-tuan, orang masjid, saya seluruh orang masjid. Saya kata setakat 1,000 ni sebenarnya tak banyak mana. Dia cakap dengan orang masjid di Selangor, kata kalau malam ni seorang 1,100 orang selesai. Tapi sebab kita sayang dunia lagi daripada Allah, sebab itulah tuan-tuan saya tak mau buat kutipan apa-apa. Sebab orang marah kita tuan-tuan. Sejak akhir kebelakangan ini, beberapa tahun ini, saya tak buat apa-apa kutipan. Sebab saya pernah dengar daripada telinga saya, ada satu hamba Allah, dia bercakap tuan-tuan. Dia kata, ustaz balik ini bawa duit bergundi-gundi, dia kata. Dia kata macam tu. Jadi sejak pada tu tuan-tuan, saya makin kurang untuk buat apa-apa kutipan di masjid dan di surau-surau. Cuma saya minta doa sahabat-sahabat semua, minta doa. Dan saya yakin Allah takkan tinggalkan saya selama mana saya tak tinggalkan Allah. Allah takkan tinggalkan hambanya selama mana hambanya ini tidak meninggalkan Allah. Saya tetap percaya dan terus percaya. Dan yang terakhir, saya minta maaf dengan seluruh pegawai tadbir masjid ini, kerana saya tak menerima apa-apa sagu hati daripada masjid disebabkan kuliah. Dan saya amat berharap pihak masjid mendahari tak hujurkan apa-apa saya sampai sagu hati disebabkan kuliah ini. Dan tuan-tuan jangan kecil hati, ini memang perangai saya di mana-mana pun saya pergi. Sebab apa? Ada orang tanya, orang selalu tanya,
Pasal apa ustaz buat macam ni ustaz? Ya. Pasal apa ustaz buat macam ni? Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan orang yang kuat bangun malam, orang yang kuat semayang malam, orang yang kuat baca Quran. Saya bukan orang dia. Tapi saya rasa dan saya ucap terima kasih dengan Allah. Ya Allah, terima kasih sebab Allah bagi saya jalan ini untuk buat baik. Allah bagi saya ruang ni untuk buat baik. Saya nak jadikan dia sebagai satu amal saleh. Mudah-mudahan segala kesilapan saya dan zaman silam saya, zaman muda saya dulu, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat dan amalan saya. Mudah-mudahan ini saki-baki daripada amal saleh saya yang saya boleh tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya boleh sembahkan kepada Allah. Ya Allah, ini saja amal saleh yang hamba-Mu mampu buat untuk Engkau, ya Allah, sebagai tanda syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami angkatkan kedua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan kesilapan, yang penuh dengan kesalahan. Kami mohon akan rahmat-Mu, ya Allah. Kami mengemis akan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami memohon dan meminta akan kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Kami mengemis akan keridaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami semua yang hadir pada malam ini dan keluarga kami untuk jadi orang baik, ya Arhamar Rahimin. Pimpinlah kami, ya Allah, isteri kami dan anak-anak kami, untuk kami jadi insan yang baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah kami untuk meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan yang kami masih belum dapat tinggalkan lagi, ya Allah. Ya Allah, kami bukan tidak mahu meninggalkan kejahatan itu, tetapi kami tak mampu dan tak kuat, ya Allah. Kami tak mampu dan tak kuat, ya Allah. Kami tak mampu dan tak kuat, ya Allah. Berilah kami kekuatan itu, ya Allah. Berilah kami kekuatan itu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau telah himpunkan kami semua pada malam ini di dalam rumah-Mu. Kami mohon, ya Allah, besok di yaumul akhirah, Kau himpunkan kami semua pada malam ini, ya Allah, di dalam jannah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.